Hadis yang akan kita bacakan yang meriwayatkan tentang keistimewaan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia daripada seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengiktikadkan bahwasanya masih ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya, lebih mulia, yang lebih mulia derajatnya berbanding Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia perlu kembali untuk mengulang syahadatnya. Kenapa? Karena barang siapa yang mengiktikadkan masih ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batal syahadatnya. Batal syahadatnya. Perlu mulak bersyahadat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikatul muqarrabin, para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikat para pemangku arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia melebihi seluruh makhluknya. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul a'lam." Jika bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah, aku tak akan menciptakan alam semesta ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.